malam semuanya. Hari ini saya diundang sama bos Bunda Malika. Kebetulan hari ini kita undang luar biasa, Mas Tri atau Mas Dewo ya. Ya. Ini dari mana? Dari Blitar. Dari Blitar. Blitar, Jawa Timur. Oke, untuk ke Paris ini udah berapa kali, Om? Sering sih. Sering ya. Biasanya untuk di karnaval biasanya. Karnaval sama takbir keliling. Untuk live ini baru kali ini. Baru ini. Saya jalankan baru ini. Biasanya jadinya langsung ikut langsung ke lokasi seperti ini ya. Iya, selalu ikut saya ke lokasi. Oke. Sonor kan lagi booming. Ini sejak kapan sih, Om, sebenarnya? Saya sih sejak 2019. Itu berlokasi di Kota Panjenengan. Iya. Saya mulai aktivitas tadi 2019. Itu mulainya dulu bagaimana bisa sampai ramai seperti saat ini? Yo, karena apa, Pak? Di Jawa Timur kan karena apa acaranya? Okay, karena apa? Agustusan biasanya. Jadi mulai memang di sana kan ramai. Terus sekarang seluruh Indonesia mungkin kan? Ya, sekarang mulai melebar ke wilayah-wilayah lain. Fanbase-nya sendiri, Brewo, itu sampai mana aja sekarang? Apanya? Fanbase-nya. Kalau fanbase sih, kayaknya sih seluruh Indonesia bocil-bocil tahu lah. Ya, karena kan mereka lihatnya di YouTube. Oh, ada YouTube official ya? Iya, ada. Terus ini kan untuk warga Pati, apa yang ingin disampaikan biar ya tetap suka dengan hal-hal seperti ini? Ya, kalau warga Pati sih saya rasa antusiasnya baik, antusiasnya bagus sekali. Ini mudah-mudahan ke depan bisa tetap ramai dan tentunya juga di bawah untuk perizinannya mungkin dari bapak-bapak aparat mungkin lebih diringankan lah, lebih dimudahkan. Karena saat ini memang sedikit agak sulit ya, bisa dibilang itu untuk izin sedikit terkendala. Oh. Ya. Jadi mungkin ke depan mudah-mudahan bisa izin bisa dipermudah dengan mungkin aturan-aturan yang diberlakukan. Ya biar dikasih rulo-rulo tapi tetap dikasih izin. Biar kita juga semuanya bisa menikmati lah seluruh warga Indonesia. Ya, pernah ada penolakan ya? Mati. Banyak sih, banyak. Udah kesini tiba-tiba ditolak gitu. Udah mulai perizinan biasanya. Jadi mulai masuk ke perizinan mungkin ditolak sama keamanan. Sama apa? Pihak keamanan kota lah, pihak keamanan wilayah. Dulu itu jaringan yang pertama kali sih. Ya enggak lah, saya kan sebenarnya kan sudah, kalau Jawa Timur kan memang sudah dari dulu, Pak. Nah, saya kan kalau termasuk baru sih saya. Kalau di Pati sendiri kan jenengan yang paling wow. Ya mungkin kan saya yang paling apa? Saya yang kesini duluan lah mungkin. Oh, apa yang pengen disampaikan ke Mbak Farika nih yang hari ini mengundang Pak Jenengan nih? Ya, buat Mbak Farika is the best. Jadi ini satu-satunya bos muda cewek yang mendatangkan Brewo gitu. Dangdutan pula gitu. Dangdutan pula dan ini juga pertama kalinya saya dangdutan. Masa? Iya. Sana juga jarang ya. Saya enggak terima dangdut biasanya. Enggak terima job dangdut. Berarti mau pisahan. Ya. Ini mau sekalian jadi testing. Tapi hasilnya gimana? Ya, hasilnya oke lah. Oke, terima kasih waktunya. Sukses.